ketika orang berkata, saya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ketika orang berkata, apapun akan saya lakukan untuk satu ketenangan dan kedamaian. Kata itu akan terasa indah. Janji yang luar biasa. Tapi awas, jangan berharap terlalu banyak. Kalau itu datang dari mulut politisi yang tak mudah dipercaya. Kenali dengan jernih, betulkah orang ini adalah orang yang memiliki jiwa pejuang, yang rela berkorban demi ketenangan kemajuan negara, atau dia hanya mau berkorban untuk apa yang diinginkannya dengan cara memakan Anda menjadi korbannya. Kata-kata manis tak selalu bisa dipercaya. Kata-kata berkorban bisa jadi sangat indah. Tapi ketika politisi yang mengatakannya, Anda harus menggali berlapis-lapis. Ada apa di balik hatinya? Bahagia jika menemukan mereka yang bersih dan punya niat yang tulus murni. Tapi celaka kalau bertemu dengan mereka yang berhati busuk. Maklum, lidah tak bertulang, seribu kata bisa terulang. Tetapi apa yang akan jadi kenyataan? Jangan pernah membangun harapan tanpa pernah siap kecewa. Karena sewaktu-waktu itu akan datang dan Anda tak bisa menolaknya. Nasi sudah menjadi bubur, itu kata orang, tak mungkin dikembalikan. Maka sakit hati bisa datang silih berganti karena harapan tak kunjung tiba. Maklum politisi, mereka sangat ahli mengucapkan kata, ahli melatih diri dengan mimik rupa, sehingga seakan-akan mereka menjadi orang suci yang sedang hadir di bumi, penuh janji pengorbanan, tapi sejatinya memakan korban. Semoga kalau Anda politisi, jadilah politisi yang mengerti dan menjiwai berkorban untuk rakyat demi masa depan mereka. Bersama saya, Bigman Sirait.